Nah, selamat pagi. Nih, kita ada di WSD, mau start. Start apa? Grand Venture. Ada beberapa orang. Ada berapa orang? Itu makin ke belakang tenaganya makin kuat. Belakang, no, belakang. Om, pagi Om. Titik startnya masih di depan, masih di lampu merah. Nih kita di titik start. Grand Venture sudah pada berkumpul. Petinggi-petinggi gravel. Tuh, pejabat-pejabat teras gravel. Kita mah yang kelas pemula. Kelas pemula. Ada kelas bulu. Iya. Welter. Gas nih, berangkat. Ayo. Oh, ini ngeri. Wah, konten kreator. Jadi ada konten kreator juga. Dah. Kalau lu udah dia lagi. Aduh. Duluan lu. Aduh. Dia kuat benar susah, Om. Duluan. Aduh, Rik. Lu aja. Ramai, pada 14. Air pan. Hah? Gua mengirit tenaga. Gang Duda. Itu Gang Duda. Awas. Udah keluar jalur. Nak ayam. Awas. Keluar lewat. Kita di stasiun Cisayur. Tanah Ajib. Masih 14,2 kilo lagi ke SMP 1. Sedang menempuh kita susun satunya tersusun rukia tuh balik rumah ane nih Ismail menyusul. Pisan kurang cepetan, masa cuma segitu. Gas. Jangan semangat. Ayakan itu perih. As. Jangan semangat. Tuh, tempel ke Marsidi, San. Dari baru. Iya, makanya tempel. Ketinggian ini. Aduh. Jalur
Sawat sama sawat. Ada sakit enggak, Om? Hah? Ada sakit enggak? Jangan ke tengah, Bang, jangan ke tengah. Di pinggir aja. Ada sakit enggak? Ada sakit enggak? Minumnya. Apanya sakit? Hah? Untuk ini. Untuk ini ya. Kena batu ini enggak? Kena batunya. Iya, ini. Heeh. Tahan. Pak. Sabar. Si Ari suruh stop depan. Oh, Pak, Dek. Maaf ya. Apanya yang sakit? Ayo, udah apa-apa. Napas dulu, Om. Napas dulu, minum dulu. Jadi barusan terjadi tragedi kecil. Seperti biasa kalau kita lewat jalan-jalan perumahan seperti ini, antusiasme anak-anak ini tinggi sekali. Mereka dadah om. Banyak salah satu anak kecil jalannya agak ke depan, jadi senggolan dengan salah satu teman, dengan Om Wasiji. Om Wasiji sempat jatuh tadi, tulang rusuknya kena batu, sakit ya. Beruntunglah ya sepedanya nggak apa-apa, karena kan sepedanya seperti kita tahu masih baru, sepedanya aman. Anak kecilnya juga tadi nggak apa-apa, kita sudah minta maaf sama orang tuanya. Ya itu sebagai upacara pelantikan sepeda baru lah, ada jatuhnya dulu tuh. Ini ada jembatan. Ini jembatan apa namanya, Bu? Tahu jembatan namanya. Oh. Ya, namanya jembatan Tahu nih. Jadi kita menuju di jembatan Tahu. Ini di atas, awas hati-hati kejeduk. Ini goyang ini. Hah? Pasti jadi manusia seperti itu, Pak. Ari, mana Ari? Anjir, males banget. Kalau lagi nanjak enggak boleh ngobrol. Bahaya. Duluan ya. Songlah duluan. Nih, terdapat suatu tanjakan. Iksan ngebut. Jangan direm, San. Yo, jangan semangat. Ayo. Ya, itu sepeda baru harus bisa. Nih. Berapa persen nih? 4% segini. Ini yang waktu itu ada yang jatuh itu bukan? Iya. Yang kita dari sono. Si siapa yang jatuh itu, San? Ya. Si temannya suami istri. Iya. Jatuhnya jatuh nanya kalau jatuh turun. Lagi turun dari sana. Oh. Di situ tuh jatuhnya, di ujung. Ke sana bablas jatuh. Nah, dulu ada yang jatuh di sini. Itu ada tugunya, Ri, dibuatin tugu. Ini ada tiang nih buat tugu peringatan. Nah, persen. Ini bagus nih. Kita udah dekat Bukit Dago. Iya. Malik gak kelihatan, Malik. Malik gak kelihatan. Tadi setu. Ini namanya setu okay. Bukit Dago. Tuh Malik udah. Setu Bukit Dago. Ini menuju tempat foto pertama. Tanjakan lagi. Sinyal udah hilang ya? Hah? Udah hilang sinyal. Enggak tahu. Gua belum cek. Wifi enggak nyala. Ayah.
ada sedikit tanjakan. Oh, pada didorong. Jadi licin. Pada didorong. Lumayan juga agak kan licin. Habis hujan kemarin-kemarin. Nah, kalau gini emang sebaiknya didorong. Karena kalau digoes gini kan agak susah ya, licin. Nah, kalau didorong lebih aman. Si om. Tuh sepedanya baru om, takut kotor. Si bang. Nah, ini TMTP mah terobos. Ini kita di kilometer berapa? 18, berapa? 18,9. Jadi ini salah satu checkpoint. Kita harus foto di sini. Katanya foto selfie. Berarti selfie enggak boleh dipotoin ya? Fotonya di depan ya, Rik? Tuh, gitu kalau sepeda tuh. Jangan. Heran gua. Body, upper body. Hah? 12. Mana? Benar. Benar kok ini. Ayo. Kita kesana lagi, terus lagi. Benar. Ayo. Ada jejak manusia. Mungkin ada jejaknya. Iya. Nanti jejak kaki ini. Iya. Nanti tadi malam ini. Ayo. Ayo, dah lewat. Kesan. Ayo. Balik. Kok ke situ? Emang ke situ? Orang balik lagi, Pak. Hah? Lagi sana terus ke kiri. Bener. Naik ke atas tuh. Nih hobi begini amat hobi. Benar situ. Di belakang ada Iksan. Seger. Ada Om Malik. Dari itu di belakang nih. Kita foto di mana, Rek? Hah? Digendong lah. Ini kita melewati, jadi bangke juga nih jalan. Bisa nyeblos ini. Jadi salah pijak. Ambles. Ini bisa mengambleskan. Jadi triknya kalau udah jalan begini, saudara, cari yang ada rumputnya. Kalau ada rumputnya dia nggak terlalu ambles. Teori. Dari sini sama aja. Tadi foto dulu, Ari. Di sini kan? Suruh fotonya di sini kan? Ya. Sedang apa aja sini? Oh, suruh foto katanya. Taruh ini sepedanya. Hah? Sana. Sana. Oh. Ini. Ya. Sama lo cepetan. Ya terus.
Tahu ribet. Ini yang dibilang main tanah. Kalau hujan semalam kata udah. Naik. Naik ya. Ada. Masa dong. Ini depan nih. Untungnya kan kerjanya begitu. Aduh. Kejemahan nih. Jalan. Awas ya. Ada percuma juga nggak jalan. Udah hajar aja lah. Hajar. Percuma miri-miri jalan juga. Aduh. Wah. Kalau bareng ngeplar nggak bisa lewat ini. Bisa. Setelah dari TP1 tuh tempat foto, jadi kita diwajibkan membuat foto di area ini. Kita kembali lagi ke atas, ke arah jalan, kita menuju Bintarung. Di Bintarung nanti ada spot lagi seperti checkpoint gitulah yang harus kita lewati di depan. Ini namanya Raymundus WMP sama Akbar. Itu yang satu itu tuh, itu finisher Bentang Jawa. Saya mau Bentang Rumpin aja. Kita kanan ya. Kanan ya. Ya. Di rute Grand Venture kita habis lewatin telaga, gue lupa. Dulu sering ke situ. Ini enak, rutenya adem. Di kiri kanan ada pohon kangkung. Ini daerah perkebunan. 11 kilo lagi kita sampai ke Bintarung. Di depan ada segerombolan peserta juga. Pesan, lu lagi deh. Balapan. Aduh. Ayo, Om. Gas terus, gas terus. Terus. Di kanan tuh ada galian. Nggak tahu galian apaan tuh. Apaan tuh ya? Rumahan. Nggak, itu galian apa sih? Pasir. Halo adik, hai, dah.
meter 32 dari 66. Mulai nanjak-nanjak terus nih ke arah Bincarung. Sebelah kiri Talaga, bagus tuh galian, bagus banget tuh. Sayang banyak sampah. Sekarang sedang ditanjakan Bincarung ke checkpoint 2 Great Adventure 2024. Tanjakannya variatif. Tadi ada 8, 10, 11% nanjak. Terus sekarang ini kisaran 5%. Nah, jarak kita ke checkpoint 2 3,18 kilo lagi. Tapi ya begini nanjak terus. Teman-teman tadi terpecah. Ada yang di depan, yang kencang-kencang depan. Ada yang kayak saya gini yang pelan-pelan di sini. Terus beberapa di belakang tadi masih cari minum dulu katanya. Kita lanjut lagi. Ini sekarang 4% nanjak, terus sisa tanjakan 232 meter. Kita lanjut ya. Nah, ini lihat. Di depan ini tanjakan, kalau di kamera nggak terlalu jelas kali ya. Cuma ini kira-kira 7-8% tanjakannya. Ini 3 kilo lagi. Begini terus. Ini goesnya pelan-pelan aja. Tuh. Jadi kalau gini nggak boleh ngoyo kita. Goesnya harus santai. Kalau nggak kuat ya berhenti. Didorong. Ya. Nah, sekarang jam 9:30 lebih 6. 9:36. Di kilometer 35,39 masih nanjak. Di goes susah banget. Tadi sepeda lewat sini, Dek. Sini ya. Makasih. Tanjakannya kayak begini. Betul. Ada. Ini berapa persen nih? Gila. Gak usah. Bah, berat. Masih banyak. Di belakang banyak. Tolong, Pak. Gak usah. Sejauh, Pak. Iya. Ini contoh. Jadi sepeda gue beli mahal-mahal. Kasian. Gue nya sih kuat. Sepedanya gak kuat. Sepedanya yang capek. Aduh. 1 kilo lagi ya. Lumayan. Jalan lumut. Lumut. Di situ aja baru kita lumut. Ya udah. Jauh ya. Ya udahlah, mau apa lagi. Sana aja cuy. Bar. Itu jalannya bagus. Cuman tinggi banget. Masih nanjak 500 meter checkpoint 2. Tonton aja dah daripada maksa malah bahaya. Dorong dikit lagi 500 meter. Bincarung sudah lewat, kita sudah di turunan. Jadi ini tinggal turunan aja sampai ke finish. Masih jarak 28 kilo menuju finish. Tapi di belakang ada dua teman masih ketinggalan, Om Malik sama Wardi. Nanti tunggu di depan aja. Dari warung minum, lonjoran. Kita tinggal turunan aja. Cuma ya lumayan suram ini turunannya. Jalan gravel, batu-batuan lepas ini harus hati-hati. Awas motor. Yuk. Ini batu-batuan lepas seperti ini.
kalau kita hajar bahaya nih. Bahaya suram turunannya. Awas belokan. Pun. Sahju guys, sahju. Sini dong, dekat-dekat sini. Di sini. Kita dari mana? Berapa kilometer lagi? Kita ke finish 20 km lagi. Ah, 20 mu. Hah? Enggak berubah-ubah. Tadi berapa gua bilang 20? Benar aja, kanan-kanan. Kanan, sekarang 20 lagi. Ini adalah jalanan yang biasa dulu dilewati di Graventure 2000 berapa? 22. 22 ya? Iya. Jadi ini tanjakan. Nah, sebetulnya tanjakan itu hanya masalah sudut pandang. Sekarang jadi turunan. Cuma mindset kok. Mindset doang. Nah, ini tanjakannya gampang sih, cuma dikuat aja. Wah, ini surly di depan. Ayo, gas, belakang gua susul. Dulu ini tanjakan Graventure 2022. Sekarang jadi turunan 2024. Kiri. Ini dekat-dekat di Sadane. Halo. Dadah, Dek. Dadah. Jalan air. Ini sebetulnya turunan. Iya, dulunya turunan. Di peta turunan. Wah, kok keren sih. Keren lah. Nyala gak tuh? Nyala. Kok merah? Ya merah pun nyala. Oh. Kayak di film-film. Di recording on, dan pala gue pegel nih bangke. Lu di videoin muka gue kagak ada ini. Ngejar pet dia. Kuat banget sih. Pakai gigi kecil gua. Iya. Emang lagi main endurance nih sekarang dia. Mau ikut Audax 400 kilo. Makanya gua enggak mau speed udah. Endurance saja. Udah. Kalau gua Audax aja. Itu Ri, promo kom Ri. Gua mau daftar lah. Kebalikannya Graventure ya, yang waktu itu ya. Nanjak 2 kilo. Habis ini nanjak ya. Ogah. Ah, apa gue bilang? Ah. Ayo hajar. Ayo. Apa gue bilang? Bangor sih. Finish. Akhirnya finish. Mantap. Di Cyclo. Sekarang makan dulu. Ada pizza. Garamin yang finish. So, Max Anton. Siap, Om.